Atau tengah hari kita rasa nak sama tidur pukul 11, masuk dalam bilik, Allahu Akbar, saja pukul 11 sunat 2 rakaat. La yarahu, tak ada siapa dia tengok, sore buk. Illallahu wal malaikatu, malaikat Allah Ta'ala dengan malaikat, ya hodok tengok, malaikat nanti tanda. Allah Ta'ala bersifat dengan alim, ya amat mengetahui, ya amat tahu. Lepas tu orang ni lagu mana ni semaya 2 rakaat? Kataballahu lahu bara'atun minan nar. Nah, niscaya nasihat dituliskan untuk imej kita lepas pada api neraka. Beji terkotik lepas pada neraka. Cikgu kita lepas pada neraka. Amma pun lepas pada neraka. Kak Rabiah semaya pun lepas. Tanda dalam buk malaikat tu bara'atun minan nar. Tok bekas tak naik besi semaya, tanda dah. Ni kita tepuk dada tanya hati penutung pun super biasa dah buat 2 rakaat. Asa banyaklah 2 rakaat yang Nabi sebut. Rusia tak ada siapa dia tahu. Kalau kita buat dah, alhamdulillah. Tu sunat mutlak, tak ada kait dengan waktu gapo dah. Tak ada sabit dengan sabak dia. Tu nama sunat mutlak. 24 je kita boleh buat. 7-11 pun 24 je juga tu bang. Buka tak ada radu reti. Pak minyak pula potot-tot tijingo jinsi cembun 24 je juga. Orang tino kena seruah tubuh kutuk laki jinsi cembun banyak 24 je ni. Dok kedai kopi 24 je ha tak ada orang katuk-katuk. Nak bolok tak tahulah. Kawe dok kedai kopi 24 je tak ada beradu. Ha piye bolok boleh jadi? Ha jok pagi. Ha 24 je tambah-tambah orang wahi masuk kedai kopi pagi tubik kurablah tak ada buka kedai gitu mudah orang ada amal lagu ni semua nyakit papa untuk bila lagu mana papa? Papa ni payah rezeki rezeki yang ada-ada ni kau habis, kau habis kalau yang kaya dah kau habis, kau habis tu papa jangan amal sangat pergi pukul ni pagi klik kurablah kedai kopi lagu tu nanah hari tu nyakit apa orang panggil supaya kat rumah kita gapo sare labo banyak kena wei tubik adik tu ni tak temu musim tak wei tubik nya wei tubik sekali boleh 3.5 sare labo kalau sare boleh layak tak apa laku ha tu nyakit apa kat tu pinggir tak penuh lesing tak basuh wadu-wadu hok makan dari gopak hari kemarin tu kuah-kuah gula basi tubik anak ulak dalam tu bau sipai basuh tu nyakit apa kat tu supaya bak pakaian tak penuh, tak habis dalam mari, tak basuh. Penuh je duk taruh dalam mesin basuh. Cukup minggu temu ma'at nen atit nen sabda bau sat sakran. Kau ni nyakit apa kau ni? Ingat molek retino dia. Retino tak ada basuh, kita orang jatuh pula. Pakat-pakat kosi. Sebab tanda orang nak selamat, ya pak retino kan? Nak orang jatuh. Mana? Yang tamu kena tahu nanti. Tanggungjawab kita orang tino dengan orang jantan ni gapo? Kewajipan kita orang tino tak ada suami. Kena tunai. Yang kedua buat kita orang jantan gapo? Kewajipan tak ada isteri. Kena tunai satu. Nanti tanggungjawab kita dengan bini gapo? Bini tanggungjawab ngatuk laki tu gapo? Hak tu nanti hak mula-mula tu kena tahu. Yang kedua kena hormat. Walaupun tok laki ni kodi, tok laki ni kolok, tok laki ni orang tamada, kita keru lagi, pit, jadi bomo lagi, payabak lagi. Tok laki pun orang kun tamada, terpukat motong. Tapi mu kena hormat ko tok laki mu. Kalau mu tak hormat tu gak masuk lah mu dalam bab punoh nikah kahwin tu. Pak kita orang jatuh pun supaya walau bini buduh, bini tak comel, bini kita gini gini gini, kita kena hormat kepada bini orang sama-sama hormat. Lepas tu lama tiga nya kena khidmat pakak tolong menolong. Ha tu. Nampak tak basuh sama-sama basuh. Ha deh. Ha nampak kita kata sama nak nyapu sama nyapu. Nyapu tengah malam ya lah. Sering-sering malam tu orang masuk dalam papo. Ha papo tu kakak papo tu orang panggil deh. Banyaklah lelaki dak sebut tu deh. Gapo so lagi? Tidur kelanjang. Ni pian hujan ni tak apa dia hujan ni. Dia panah kelanye, bung kipas duduk dalam rumah, tak ada dia tahu. Tino pun kelanye, yate pun kelanye. Ike we ada tu guling. Kok yate dah. Kok tino ike sepat. Tu ilah. Hatu we panggil sako papo belako tu, kok susah, kok sesak, kok sesak. Amal tidur kelanye ke pagi. Ah, deh. Pasu lagi makan nasi siuk, panah. Makan teh osiuk. Hatu sakit ya Allah, tak salah.
Asal dak siuk lah orang panggil. Biar sejuk diri tak makan. Belana siuk. Nah tu orang panggil tengah. Kakak banyaklah dalam kitab dah sebut. Bukan bukan orang kapur sebut tu. Ulama dak sebut tu. Dalam kitab-kitab tu banyaklah. Asal ko papa orang panggil di antaranya. Dah. Akak kuku tengah malam. Ayolah belaka tu orang panggil tu. Dah. Ah terbaik. Habis situ sikit. Dan laginya sunat wuduk. Ah sunat wuduk pun masuklah sunat mempunyai sabak mutaqaddim. Lagu mana sahabat tu dulu, kalau tak ambil esmaya, tak tutup dia. Bawa ambil esmaya, pak, tutup lah. Sama ada mana buat tak sejik, nak buat di tepi kolah, ikutlah. Kalau buat sejik pun tak ada apa, buat dia lah. Allahu Akbar, aku semasa nak wuduk. Sudah-sudah wuduk, aku semasa nak tahiyatul masjid. Sudah tahiyatul masjid, aku semasa nak rawatik. Tiga selalu. Malah ana wak sosok tak apa dah. Allahu akbar. Saja aku sembah sunat Zuhur belum dua rakaat Allah Taala. Sunat wuduk pun masuk dalam tu, sunat tahiyatul masjid pun masuk dalam tu. Lepas tutup eh. Terus kata boleh pahala lalu dah. Sembahyang dua rakaat ya, sembah sunat rawatib Zuhur belum. Zuhur atau Isya atau Ngorik. Tapi hak tu pergi masuk dalam tu, wuduk pun masuk, tahiyatul masjid pun masuk. Sebab semaya tahiyatul masjid dengan sunat wuduk ni, mempunyai sabak, dah, sunat mempunyai sabak mutaqaddim. Lagi maksud ligairihi ya. Lagu mana maksud ligairihi? Nak wik ada semaya, ya tu pergi masuk ada. Supaya semaya tahjuk malam kan? Maksud ligairihi tu, nak wik ada semaya ya. Bagi kita semaya Allahu Akbar, aku semaya fardu subuh dua rakaat qada kan Allah Taala. Tapi ia semaya pukul 2. Boleh-boleh ke tengok bonlok masuk. Qada lah subuh hanya lama dak main ngan subuh ni. Bahala ni hawa dengar orang dok ngajar siapa dia tinggal semaya satu waktu. Ha pan pi nai narut 5000 tahun dan aku. Ah bila boleh 5000 tahun lain neraka pas jamin muda tak ada semayang mana subuh. Ah pukul 8 pukul 7 nya bangun. Bo mari lon ni dengar orang duk mengajar duk ceramah kata 5000 tahun tu gak. Masa nak qada lah lah. Pak dia qada, bangun qada lah masa tahajud. Belah kera kocijen nak tahajud atik nak tengok bola bonlok atik. Bonlok pun tak boleh tinggal juga gak 4 tahun sekali. Supaya sarak sos semayang dah bonlok tu. Ambil pakat tengok belakang. Tak tengok tu asa tak kena. Kata maya masjid ada apa? Kata dengar ngajar ada apa? Asa ada apa? Ai tak tengok bonlok bila rugi semalam. 4 kali royak tak senyap lagi. Bila-bila tanya demo. Bene mana weh? Siapa dia pula dah? Moroko dengan Argentina ni bene dia. Aku nero kau cijen dah malam tu. Demo tok tadi Moroko pi lo abih bola tahun ni. Apa putih? Hanya putih lagi. 2-0 ni. Oh, tak ada banyak. Itulah 2 dah. Oh, mana Allah dengan Mekah dah. Awaklah mana. Walah tu kata kehebih. Hanya. Bakal ngaji. Hei, ngaji agak pun malah. Ada dia tanya. Ada. Hanya tu ini pun dah. Kan kita pun lah. Jauh-jauh rajin nak main mengajar tu. Kotik pun rajin duk tu. Orang sejauh. Haa. Tu jawab. Haa. Dah. Tu dia antaranya. Haa. Tu sunat wuduk. Sunat wuduk ni. Ni. Kalau Nabi tanya Seri Nabi lah masa Nabi nak Isra' Mi'raj. Hei, buat amal gapo Seri Nabi lah? Aku dengar jalanmu dalam serga. Puk, pak, puk, pak, puk, pak. Nabi, Nabi je Seri Nabi lah jalan. Bila bin Radha jalan. Engkau nak saya hari, aku tak kebal dia. Ay, bila kata aku tak ada wakma apa Nabi Rasulullah. Wakma semayin mo'oh muda raya tu. Dia ada lagi amal lain-lain. Kaca duk risik, 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 risik. Oh, dia kata ada amal lain. Nak kali aku ambil esmaya, aku maya sunat wuduk semua. Ha, Nabi kata ni lah ni. Orang lain tak ada boleh pergi lagi. Nabi gina zairah tengok serga. Itulah fil jannah. Aku jenguk tengok dalam serga. Apa ra'aitu ku nampak dalam serga. Aksarul fuqara. Banyak orang susah duk dalam serga. Orang sesok-sesok dalam serga. Sabik tu bukan tak ada orang kaya pun. Tapi banyak ke orang ni. Lepas cuba kita tilik. Orang sedega jenis kaya-kaya. Radak turakit pan-pan lan. Radak tamneng tinggi-tinggi. Aduh, duk dengar lagu ni. Aduh, ada cuma oh. Ah, tak banyak lah. Dia tak ada dengan turakit dia tu. Terosak ni putih. Koli bubama apa tak ada dah. Maaf pun duk hujung tanggul.
Tak ada, tak ada tu pun. Kosak taruh, tak ada nafsi lagu mana, tak tahu. Duk main au, main dai, main pa, main milung.